Hey, Klima? Tag. Musik. Karena kita harus menjadi brand yang consistently annoying. Jadi ide-ide yang memang menyebalkan akan selalu menarik buat tiket.com. Kenapa malu sama tanggal merah? Karena pada suatu hari ketika kita lagi lembur, dan lembur itu tepat pada di sela-sela dua tanggal merah gitu, itu membuat kami miris dan ada yang nyeletuh akhirnya, kita kerja terus ya, nggak malu apa sama tanggal merah? Dari situ idenya. Sebenarnya para pembuat ide di belakangnya adalah kami malu sama tanggal merah karena kami nggak pernah libur. Tiket itu selalu keluar dengan ide-ide yang bisa banget dikulik, enak banget buat dikulik. Terus agensinya punya mood buat kerja sama yang enak. Itu jarang banget ada di produksi-produksi iklan ya. Maksudnya semua kooperatif. Klien gak cuma minta request ini, tapi dia ikut juga ke set, ngasih input ini, masukan yang bagus banget.